Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Android TV Ultra HD 55 inci Polytron seri VLD 55 UV 6900. Penasaran seperti apa TV tersebut? Simak sampai selesai video ini. Desain TV ini terlihat sangat lux sekali ya, dengan perpaduan warna putih dan silver. Dan terlihat kalau dalam keadaan mati seperti ini, terlihat tanpa bezel ya, tanpa bingkai TV-nya. Dan ini remote-nya. Remote-nya itu warna hitam. Sedikit sekali tombolnya ya. Mari kita nyalakan TV-nya dulu. Nanti kita lihat apa saja aplikasinya ya, dan inputnya. Sini sudah terlihat ada TV Store, kayak App Store gitu, dan ini inputnya. Dia sudah digital TV, ada USB, HDMI nya ada 3, ada komponen RCA, AVI, dan VGA. Sangat lengkap sekali inputnya. Di sini aplikasinya ada web browser, iFlix, Google, File Explorer, dan banyak lagi. Dan di sini tidak ada Play Store-nya ya. Tidak ada Google Play Store-nya ternyata. Walaupun dia sudah Android tapi tidak ada Google Play Store-nya. Dan semua aplikasinya sudah terinstall ya ketika kita beli. Jadi sudah terpakai, memorinya 47%. Speakernya ada di bawah sini, cukup besar speakernya, dan sangat slim sekali bodinya ya. Bodinya sangat tipis. Untuk garansinya sendiri dia 2 tahun ya, garansi panel dan spare partnya 2 tahun. Dan ini untuk pegangan ketika kita mengangkat TV ya. Kakinya warna silver stainless steel, sangat kokoh ya karena lumayan berat TV-nya ini. Ini inputnya. Oh ya, dan ini dongle buat sinyal wifi-nya ya. Jadi dia nggak include wifi. Harus terpasang USB ini agar bisa menangkap sinyal wifi. Di bawah sini ada inputnya. Bisa dilihat ya. Lengkap banget. Ini headphone ini buat speaker tambahan, dan ini tombol manualnya ke atas atau ke bawah untuk channel, kiri dan kanan untuk volume. Karena Polytron itu identik dengan suara, maka dia ada tambahan subwoofernya ya di belakang sini, jadi suaranya lebih ngebas dan ciri khas Polytronnya tidak hilang. Di sini ada pengaturan jaringan dan penggunaan memori. Kalau mau koneksi ke jaringan wifi, kita masuk ke pengaturan jaringan. Kita lihat pengaturan lainnya. Di sini ada pengaturan gambar, pengaturan suara,
pengaturan channel TV, dan function. Kita lihat nama perangkatnya ini PLD55UP6900 dan informasi resmi ADS modelnya, terus Androidnya versi 6.0, jadi sudah Marshmallow ya. Ini ada lisensinya juga dari Google. Dan ini sudah ada Bluetooth-nya ya, TV ini sudah ada Bluetooth, jadi bisa terhubung ke speaker Bluetooth. Sekarang kita coba untuk mengetes gambar Ultra HD-nya, apa benar ini Ultra HD atau fake Ultra HD. Kita cari gambar Ultra HD, video Ultra HD maksudnya, kita putar satu saja, kita coba yang ini. Ya, berarti ini benar-benar Ultra HD. Dan untuk remote ini ada voice controlnya dan ada pointernya juga. Caranya tekan yang lama tombol pointernya ini, yang ini ya tombol pointernya, kita tekan yang lama sampai muncul tanda panah. Nah, seperti ini sudah muncul tombol pointernya, kita bisa mainkan, cuma agak susah ya, dia responnya itu agak lambat, justru lebih mudah dengan tombol kursor biasa yang ada di remote ya, kalau pakai pointer agak susah. Dan ini spesifikasi lengkap langsung dari website Polytron ya. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih sebelum membeli smart TV ya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info lain dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.